guys semuanya, aku Muteh. Halo, aku Icak. Halo guys, nama gue Bud. Halo guys, gue Sans. Halo semuanya, nama gue Cewe. Hari ini aku mau cobain menu terbaru dari Daily Box, kolaborasi sama Chef Renata. Menunya itu ada kari katsu, beef curry, dan lamb curry. Dan sekarang gue mau cobain beefnya. Cus, kita cobain dulu yang beef curry ya. Kita buka dulu. Menarik banget guys. Nah ini tuh isinya ada buncis, terus bawang merah, bawang putih, terus ada dagingnya juga. Wangi sih, enak banget sih. Mari kita coba. Dagingnya lembut banget, bumbunya juga kerasa. Ini karinya berasa banget sih. Terus kan gak terlalu pedes. Pokoknya ini rasanya enak banget. Bentar ya, mau makan dulu. Ntar kalian cobain aja ya. Ini dagingnya lembut banget guys. Terus bumbunya itu kerasa banget juga gitu. Rasanya nyenyak, soalnya gue suka yang pedes. Kalau gue sih nggak pernah makan lem ya guys ya, jadi gue bakal langsung nyobain ke lem kari. Gue buka dulu ya. Wow. Ternyata lem itu mirip rendang ya guys ya. Oke, jadi pas gue buka nih pertama kali gue lihat lem ya guys ya, tapi kayak rendang sih sebenarnya. Terus ada kayak ya kacang-kacang dikit gitu, terus ada bawang merah, banyak sayuran lah guys, bukan cuma isi lem doang. Kita cobain dulu ya. Dagingnya lembut banget guys, jadi menurut gue nih enak banget sih. Terus bukan daging doang, terus kita ada sayuran juga. Jadi kayak di atasnya tuh kan numpuk daging guys. Terus di bawahnya tuh nasi, dan nasinya tuh menurut gua porsinya banyak banget sih. Kalau buat ukuran gua sih udah banyak sih. Soalnya gua makannya banyak kan. Ini pas. Oke guys, sekarang gua mau cobain menu selanjutnya guys. Ini ada katsu karinya. Kita coba guys ya. Aku mau nyobain yang kari katsu, sepertinya ini benar. Nah, kali ini aku mau cobain yang kari katsu. Terus cobain langsung. Ini katsu kari guys. Ini kayaknya kayak hijau-hijau, nggak tahu apa nih. Sambelnya kali. Kita coba guys. Jadi di dalamnya itu ada ayam, terus ada sayur-sayuran, ada bawang juga. Jadi ayo kita coba. Kalau ini nggak terlalu pedes sih, yang pedes itu yang tadi tuh. Bisnya. Ini yang nggak terlalu juga pedes, ini cocok nih buat kalian guys. Yang juga bumbunya. Terus dagingnya nggak terlalu keras guys, lembut. Kayak hati. Enak banget. Jadi ini enak banget, wanginya juga enak, terus karinya juga kerasa. Pokoknya enak banget. Coba. Kalau gue sih guys, yang paling gue suka tuh yang ini guys, si B. Soalnya ini agak pedas gitu guys, soalnya gue emang dari dulu suka pedas. Gue lebih suka beef, tapi ini dua-duanya enak juga kok guys. Coba ya guys ya. Oke guys, lanjut makan. Oke guys, jadi buat kalian semua yang mau pesen, kalian bisa pesen di eksklusif GrabFood dengan kode promo GrabRenata35. Terima kasih buat Daily Box dan Chef Renata. Gue Cewe, bye. Dari box bertemu sih yang Chef Renata. Temi itu ada sayur-sayuran ini kayaknya dari itu.
Guys. Jadi di dalamnya itu ada sayur. Bagi dua enak banget anjir. Terbarunya dari Daily Box ini